Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang ngokolakeun kegiatan mitembeian pelatihan magang ke Jepang, kalawan program pelatihan kerja serta produktivitas tenaga kerja, pengukuran produktivitas hambalan daerah kabupaten tur kota tahun anggaran 2024. Eta angkatan gawe teh dipihareup bakal jadi pegawai migran Indonesia di Jepang tur di kontrak saban tahunna. Eta kagiatan anu dipitembean ku penjabat Bupati Sumedang diaping ku Kadis Naker Trans Kabupaten Sumedang bakal ngalatih kamampuh tur takaparigel 85 angkatan gawe di Kabupaten Sumedang. Kabid Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, eta angkatan gawe teh bakal dilatih di tilu lembaga pendidikan keterampilan anu rukun gawe jeung pihak Disnaker Trans Kabupaten Sumedang salila 6 bulan. Dirina miharep 85 angkatan gawe boga kompetensi sarta daya saing, tapi saya agak digawe di pasar industri Jepang. Kami akan menyelenggarakan pembukaan pemagangan ke Jepang, pelatihan pemagangan ke Jepang bagi 85 angkatan kerja di Kabupaten Sumedang. Tentunya nanti akan dibuka secara resmi oleh Pak Bupati, tujuannya adalah bagaimana yang 85 angkatan kerja ini bisa kompeten, bisa berdaya saing, sehingga mereka siap untuk bekerja di pasar industri di Jepang. Seperti itu. Untuk pelatihannya, kami akan mulai setelah acara pembukaan ini, kami akan memberikan pelatihan mereka di 3 LPK, yaitu yang pertama LPK Matahari Perdana, yang kedua LPK Kaji, dan yang ketiga adalah LPK Ori. Seperti itu. Mereka akan dilatih kurang lebih 4-6 bulan, tergantung dari anak-anaknya. Apakah mereka misalnya dengan 2 bulan saja sudah siap dengan bahasa Jepangnya? Kalau sudah siap, kita akan wawancara dengan para kumiai atau perusahaan AI di Jepang. Dan setelah itu persiapan untuk diberangkatkan bekerja ke Jepang. Eta pelatihan teh bakal dipaju jero 4 tepi ka 6 bulan gumantung kana kamampu eta angkatan gawe nalika dina pelatihan. Satu tas nyorang mangpirang tes wawancara bakal diiyangkeun ka Jepang. Di Namprona eta kegiatan pelatihan teh nampa subsidi ti pamarentah kalawan jumlah 27 juta keur saban urangna ti mimiti waragad keur pelatihan tapi kami yang ka Jepang. Irma miharep eta kegiatan teh bakal ngahiap mangpirang angkatan gawe sejena di Kabupaten Sumedang anu magang ka Jepang salaku pagawe profesional atau jadi specified skilled workers di Jepang, nyaeta jadi pagawe migran Indonesia di Jepang tapi ka bisa dikontrak saban tahunna. Diki Guntara, Bandung TV.